Hai, di video kali ini saya akan berbagi tips lay up anti-block. Let's begin. Tips pertama, elbow. Lakukan elbow seperti biasa. Setelah melakukan step terakhir dan melompat, lakukan eksekusi dengan menahan lawan dengan elbow. Ini akan membuat jarak antara lawan dan kita menjadi sedikit jauh, sehingga akan permudah kita melakukan eksekusi dan mencegah adanya blok dari lawan. Tips kedua, hand up. Lakukan hand up seperti biasanya. Di saat melakukan lompatan, lakukan hand up untuk menahan tangan lawan saat ingin melakukan blok. Ini akan membuat lawan kesulitan untuk melakukan blok, dikarenakan tangan kita satunya melindungi bola untuk melakukan eksekusi. Sedikit tips tambahan, lakukan elbow dan hand up dengan telapak tangan menghadap ke lawan. Jika menghadap ke kita sendiri akan membuat tenaga kita menjadi lebih lemah. Namun apabila menghadap keluar maka akan membuat tangan kita untuk menahan lawan menjadi lebih kuat. Itu saja video kali ini. Kasih tahu next video di kolom komentar di bawah. Saya Dikar Medo, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.